Hari ini Lesti Kejora pamer gaya terbaru baju lebarannya, di mana perayaan Hari Raya Idul Fitri memang tidak lepas dari kuliner dan baju baru, yang namun baju baru yang digunakan pun biasanya seragam dengan keluarga, sehingga terlihat kompak ketika difoto. Apalagi dengan adanya media sosial, postingan baju di media sosial nampaknya sudah semakin wajib tak terkecuali saat lebaran, semua kalangan pun berlomba-lomba memposting baju lebaran mereka bersama dengan keluarganya, tidak terkecuali Rizky dan Lesti Kejora. Dalam unggahan terbaru dari Rizky Bilar, terlihat keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora berfoto bersama, lengkap dengan sang buah hati Baby Leslar. Melalui unggahan tersebut, Lesti dan Bilar mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada para followersnya. Dalam foto tersebut, keluarga dari Lesti dan Bilar terlihat begitu kompak dengan busana muslim berwarna merah maron. Busana yang dikenakan terlihat begitu simpel dan elegan. Selain itu, pada foto keluarga tersebut, Rizky Bilar terlihat mengenakan setelan gamis dan celana panjang bernuansa merah, sementara Lesti memakai blus, rok dan hijab bernuansa senada dengan Bilar. Namun ada satu hal yang cukup menarik dari busana yang dikenakan Lesti Kejora, yakni sandal selop brand asal Prancis Christian Dior, yang bernuansa senada dengan hijab atasan dan celananya. Adapun sandal yang dipakai Lesti Kejora merupakan Dior tipe 2 Slide in Burgundy, dengan harga $730 Amerika Serikat atau sekitar 10,6 juta rupiah. Para netizen pun sontak saja terheran-heran dengan harga sandal brand yang dikenakan oleh Lesti tersebut. Enak ya kalau memiliki uang cukup, bisa kebeliin barang yang kita inginkan. Semoga kekayaan Lesti dan Rizky menular kepada fansnya.